Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreknopa Channel. So ini dah terkini ya, bersama dengan calon kerajaan perpaduan ya, selepas Cikgu Dr. Johari Arifin membuang undi. Hari ini beliau sempat bertemu dengan para wartawan dan juga kita mendengar juga suara anak muda, apakah yang mereka mahu ya, khususnya di Dun Sungai Bakap ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda sidang media ini dan juga apa kata anak muda ya di Dun Sungai Bakap. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Aku dah lama on kan live. Dah selesai dah, so okey lah. Sebelum ini ada tengok dulu ke cara mandi ke apa. Ada dah tengok sini sikit. Sebab sebelum ni pun dah tahu dah macam mana nak mandi. Just remind balik je. Kenapa yang kita tengok tu dapat salam mandi ke apa? Takut tercop ke, takut terright ke. Jadi so, kita hari ni selain daripada tanggungjawab kita, apa lagi yang mendorong kita untuk pelan mengundi lah? We nak pastikan Sungai Bakap ni dapat calon yang bagus lah, yang boleh improve kita punya kawasan. Apa yang anak muda mahu tu sebagai anak muda lah? Untuk saya sendiri, saya student, saya nak kalau boleh macam peruntukan ke bantuan untuk pendidikan. Okey, umur 19 eh. Belajar mana? Matrikulasi. Belajar matrik. Kawasan sini lah. Tak. Sebelum ni saya kawasan sini. Okey, terima kasih. Tak apa nak interview. Betul sekali tadi. Agak tinggi sikit. Kita okey. 1 2 3. Cek. Ada macam tu. Angkat jari, angkat jari. Okey, apa nama dia, Dek? Nur Afika Syamimi binti Muhammad Zaidi. First time, eh? Haa. Excited tak? Excited lah. Dia pun sebab ramai orang kan? Tadi salam ramai berapa? 9. Datang pukul apa tadi? Datang pukul 9 je. Lama tak Nur Afika Syamimi tadi? Tak pun, kejap je. Masuk-masuk je. Okey, terima kasih, Dek. Okey, terima kasih. Nampak tak dekat luar lagi? Tuh, dekat. Alhamdulillah, pada pagi ni saya nampak cuaca dia cantik, cuacanya cerah. Pengundi pun saya nampak untuk pusat ini saya nampak pengundi-pengundi dah ramai ya. Kotak-kotak undi pun nampak macam dah separuh. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pengundi-pengundi yang dapat keluar awal pada hari ini. Saya tengok saluran ya, hampir semua saluran lebih kurang seimbang. Tak ada pengundi. Setakat ni kita harap ia akan berusahalah sampai ke petang. Cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu dah buat berapa sekolah dah? Ini special sebenarnya sekolah pertama. Tapi pada masa yang sama juga wakil calon saya juga pun lawat di sekolah. Jadi kami akan bertemu di tengah nanti. Dia akan bertemu, dia akan turun ke selatan, ke bawah lebih sekali dan saya akan terus naik ke atas. Ada pimpinan PH akan turun? Pimpinan PH akan turun.
hari ni. Sekarang dah ada. Dah ada. Cuma tak ikut saya ajalah. Cik, tak mengundi kat sini. Ya? Cik mengundi kat sini? Di sini tak. Di sini sekolah ni tak lah. Cik mengundi kat mana siapa? Ya, nanti saya tengok nanti. Setakat ni tak ada apa-apa aduan. Sekala saya tanya pegawai pusat mengundi pun nampaknya berjalan lancar setakat ni. Alhamdulillah. Cikgu ada yakin? Keyakinan kita kena yakin. Ya, kita kena yakin bahawa pengundi-pengundi sangat bijak untuk memilih. Ya? Cikgu dikatakan Sungai Duri ni kawasan hitam, cikgu. So macam mana cikgu datang seorang, perasaan cikgu macam mana? Rasa nervous ke? Oh, saya rasa ni tempat saya. Ini tempat saya tak rasa asing pun. Ya? Malah saya tengok ramai pegawai-pegawai pun saya kenal. Mana-mana pihak pun saya kenal. Jadi Alhamdulillah lah. Itu mungkin satu kelebihan lah saya rasa. Pengundi muda saya tengok. Banyak orang kata pengundi muda sebab semalam itu lambat kan. Jadi saya dapati bahawa setakat ni saya tengok kotak undi bukan sama juga. Jadi maknanya pengundi-pengundi muda pun bersemangat untuk datang mengundi. Awak pagi dah datang. Okey. Okey. Alright, so itu dia sahabat semua, Cikgu Johari Arifin ya, yang telah pun melakukan tanggungjawab beliau untuk membuang undi ya, pertanyaan-pertanyaan adakah selesa atau tidak. Jawapan sebenarnya kita boleh nampak sahabat semua, Cikgu Johari mempunyai budi pekerti yang begitu tinggi sekali. Mungkin kerana beliau seorang yang berpendidikan ya, berjawatan tinggi sebelum ini, dan tahu ya bagaimana untuk melayan karena daripada para wartawan. Jadi seharusnya ya amat rugi sebenarnya ya, bagi saya, pandangan saya amat rugi kalau rakyat di Dun Sungai Bakap ini tidak memilih Cikgu Johari, seorang yang dikenali ya, dikenali di seluruh Sungai Bakap ini, kerana beliau sendiri juga adalah warga ataupun dilahirkan ya di Sungai Bakap, dan beliau sendiri adalah anak tempatan. Jadi tiada alasan bagi saya sendiri, tiada alasan kenapa warga Dun Sungai Bakap ini tidak memilih Cikgu Johari untuk menjadi wakil ya kepada mereka. Dan kita harapkan keajaiban akan berlaku ya, calon daripada PAS ini berjaya dikalahkan melalui undi daripada rakyat Sungai Bakap yang akan memilih Cikgu Johari sebagai wakil rakyat mereka. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja perkembangan kita. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen ya. Kita akan update dari masa ke semasa sehinggalah pengumuman keputusan pada malam hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.